Selamat siang teman-teman. Jam 2 ya. Ini dilanjut dari video yang kemarin ya. Ini sekarang mesin sudah nempel teman-teman. Bisa dilihat ya. Kalau untuk posisi mesinnya sendiri, dia lebih tinggi daripada itu ya, mesin aslinya. Ini ternyata harus dicoak teman-teman. Nah, bodinya harus dicoak, bikin orang plat lagi karena dia ini sudah natap ya di ini. Ini posisi pangkon ini sudah agak maju sebenarnya dari bawaan aslinya. Ini untuk dari yang dalam gini teman-teman. Oke, kita buka dulu. Ini untuk yang dalam begini ya. Ini kan untuk dudukan handremnya ini. Ini untuk dudukannya. Ini ya, selingnya gearbox ya. Tuh. Dijebol teman-teman. Lantainya jebol. Ini posisi gearboxnya. Untuk posisi gearboxnya, karena dia posisi gearboxnya itu dia lebih tinggi daripada bawaan aslinya, makanya ini lantainya dijebol terus dibikin plat lagi lebih agak tinggi. Ini masih servo bawaan aslinya, mungkin besok kita ganti. Ini untuk box filternya kemungkinan tidak bisa dipasang ya, karena mesin lebih tinggi kan posisinya segini, mungkin natap kapnya ya, kap mesinnya. Untuk filter mungkin kemungkinan besok kita custom pakai piping pipa stainless ornamen ya. Ini jarak spesnya agak panjang, ini mesinnya agak tinggi ya dari aslinya ya. Kalau untuk body sebenarnya yang dirubah nggak banyak sih teman-teman, cuma ini posisi gearboxnya aja ya. Tunggu video-video selanjutnya teman-teman, sampai kita bisa tes trivia jalan tanjakan gimana besok. Kalau untuk coba gigi 1, 2, 3 dia sudah oke teman-teman. Ini satu, 2, 3, 4, 5. Duh, untuk atretnya agak sih, ini atret ini sudah enak ya. Berarti kalau dia sudah enak, ini dia untuk posisi selingnya ini dia sudah center ya. Masih berantakan teman-teman. Ini mungkin besok kita pasang anu ya, speedo bawaan aslinya kan, untuk apa ya, tunggu video-video selanjutnya teman-teman. Ini sampai di sini dulu, kita lanjut video selanjutnya besok-besok ya, sampai posisi mesin ini hidup jalan. Kita uji coba di jalan tanjakan, jalan datar, gimana nanti jadinya. Oke teman-teman, salam sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Salam sehat selalu teman-teman.